Teman-teman, siang-siang ini saya kok kepingin makan gorengan ya. Jadi saya kali ini siang-siang bikin pisang goreng. Pisang apa ya? Dan ini tepung jadi, bumbu jadi, pisang crispy ya. Enggak tahu enak enggak. Pertama kali saya nyoba ini, teman-teman. Sekarang ceplokkan satu butir telur. Lalu gunting satu bungkus Kobe pisang goreng crispy. Masukkan semua sudah. Dan air sedikit. Aduh, kebanyakan air, guys. Aduh, lalu encer ini ya. Gimana ya, teman-teman? Sekarang saya potong pisangnya. Karena berhubung ini dimakan sendiri, teman-teman, jadi saya tangan sudah cuci bersih. Lalu saya potong gimana caranya ya? Seperti ini aja ya. Seperti aja, teman-teman. Tapi ini pisangnya kurang matang sih. Pisangnya marun-marun ya. Goreng seperti ini, teman-teman. Terus yang duanya saya potong apa itu kotak-kotak kecil itu, nanti akan saya goreng. Kalau ini saya goreng potong seperti ini. Tambahkan garam sedikit ya. Garam sedikit-sedikit. Biar tidak terlalu asin. Oke, diaduk rata. Panaskan minyak, kita goreng satu persatu atau disusun aja ya. Disusun boleh juga, teman-teman. Semenjak ikut orang yang tidak pernah goreng pisang, kalau kepingin gorengan itu biasanya beli itu, teman-teman. Ini goreng dulu sampai matang, digoreng lanjut. Dan pisang yang tadi yang dua itu akan saya potong kotak-kotak kecil ya. Nah, ini sudah matang, teman-teman. Lalu diangkat satu persatu ya. Diangkat satu persatu. Taruh di sini, teman-teman. Lanjut. Lalu diangkat satu persatu. Oke. Ini, teman, yang dua tadi itu kan saya udah bilang mau dipotong seperti ini. Ini kan 4 biji, jadi mungkin saya makan sampai sore nanti, buat nanti malam lagi. Mantap. Saya itu kalau masak apa aja selalu enak, teman-teman. Bukan saya yang bikin enak, jadi dari bumbunya, masak apa aja tergantung bumbunya, masak apa tergantung resepnya. Resepnya dibuat pikir, kalau resep itu pikir sendiri apa kira-kira cocoknya, begitu, teman-teman. Enak banget, teman-teman. Saya nggak ada itu, biasanya kalau orang jual itu kan ada itu vanili apa-apa gitu ya, biar harum katanya. Nah, inilah hasil pisang goreng, teman-teman. Nah, sekarang saya coba ya, bagaimana rasanya, enak apa enggak. Tepungnya enak. Enak, teman-teman. Panas-panas enak. Makan gorengan itu kalau panas-panas enak. Ini tepungnya enak, yang enggak manis, pokoknya buat saya cocok banget. Jadi manisnya itu cuma kayaknya kenis-kenis gitulah ya, nggak terlalu manis. Saya suka ini, jadi ini enak. Jadi kurang asin, saya suka asin tapi nggak terlalu asin. Saya kasih garam tadi, saya tambahi garam tadi ya. Jadi enak. Makan gorengan ini
sama kopi sebenarnya, tapi saya nggak ada kopi. Saya akan coba berusaha nggak ngopi lah. Misalnya badan saya sudah terlalu besar, ya nggak terlalu besar sih, ya. Kepingin kecil. Tapi enak. Kobe, namanya Kobe pisang crispy, enak banget. Di Hong Kong tepung terigu kayak apa? Ada di toko Indonesia, tapi nggak tahu tepung terigu seperti apa, seperti ini nih. Enggak ada. Yang saya tahu tepung jagung, karena saya nggak pernah goreng-goreng sih, jadi nggak tahu. Tapi enak ini teman. Jadi tadi ditambahkan telur satu butir ya. Jadi rasanya mantep. Rasanya mantep banget ini teman-teman. Dan pisangnya nggak terlalu matang, jadi saya suka. Pisangnya itu maron ya. Kalau saya bilang pisangnya itu maron. Jadi buat saya cocok. Enak teman-teman. Buat teman-teman ingin mencoba silahkan. Karena saya hari ini kan majikan saya itu tidak pulang. Biasanya kalau siang itu pulang makan, tapi dua-duanya nggak pulang makan sih. Jadi saya siang kan ada nganggur, sudah nggak masak kalau siang. Jadi saya bingung saya ini bikin apa ya enaknya makan gitu. Terus tadi saya lihat ada di toko Indonesia, kan ada toko baru di Indonesia, di tempat saya ada toko baru toko Indonesia. Saya nyoba deh mampir di sana, terus saya beli tepungnya. Satu bungkus tepungnya murah sih teman-teman. Terus pisangnya 4 biji, bisa banyak juga goreng, tapi kalau beli di luar mahal teman-teman. Waktu lah, jadi saya bisa nyantai gitu teman-teman. Buat nanti malam mungkin saya masak. Saya sudah belanja sih yang. Dan saya ini rencananya kan malamnya bikin jagung rebus, makan jagung rebus teman-teman, tapi karena sudah ada pisang goreng jadi saya nggak jadi. Jagung rebus ini nanti saya buat besok aja. Ini jagung rebus ini putih teman-teman. Ini putihnya enak banget, ini manis seperti gula rasanya. Fokus makan dulu, makan siang teman-teman. Oh ya, buat teman-teman apa sudah makan belum? Nah, kan sambil ngobrol nggak terasa kenyang. Habis berapa nggak tahu ya, nggak saya hitung, tapi sudah kenyang. Tapi masih banyak ini. Jadi ini buat nanti malam. Ya inilah saya teman-teman. Wajah pun biasa saja. Semoga kalian suka, semoga kalian tidak bosan. Jadi jangan lupa dukungannya ya. Terima kasih yang telah mampir di channel saya. Dan semoga kalian semua sehat-sehat dan panjang umur. Jauh dari penyakit ya teman-teman. Khususnya yang merantau, sama-sama merantau ya. Sama-sama merantau itu hidup itu benar-benar sedih sebenarnya. Kalau merantau itu apalagi jauh, kalau cuma di antara Indonesia sih kita kangen keluarga, bisa pulang setiap saat atau setiap kalau, tapi kalau di luar negeri kan pesawatnya yang mahal. Insyaallah saya cuti. Duty yang saya, tapi tiket mahal kali ini. Majikan saya mesen tiket mahal teman-teman. Tapi saya harus duty.
karena saya sudah 5 tahun gak cuti, teman-teman. Saya kangen saudara, kangen ponakan, dan kangen yang di rumah. Ya itu aja teman-teman, sekian, terima kasih. Sekarang saya sudah kenyang, alhamdulillah. Jadi masih ada sisa banyak ini. Saya kalau makan sedikit sebenarnya, cuma gak tahu kok gak bisa kurus ya. Sebenarnya saya pengen kurus. Yaudah gitu aja teman-teman, selamat menikmati hari kerja dan selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.